Yo guys, welcome back. Balik lagi sama gua di sini ya guys ya, di game Modern Warship lagi yang pastinya. Dan di video kali ini sesuai judul guys, gua nggak main dulu ataupun nge-review kapal dulu ya guys ya. Tapi di video kali ini gua pengen ngejawab atau sekalian ngebahas beberapa pertanyaan yang masih banyak banget dari kalian tanya mengenai hero, legendary, terus platinum gunanya apa, terus cara ikut turnamen gimana, terus gimana caranya biar punya dolar banyak, gold banyak tanpa top up gitu ya guys ya. Jadi gue bakalan bahas satu persatu mengenai itu semua biar kalian nanti yang masih bingung sedikit tercerahkan lah ya ibaratnya gitu ya dari kebingungan itu. Nah sebelum lanjut di sini gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian kalau gue sekarang udah buka jasa joki lagi. Jadi buat kalian yang pengen dijokiin akun Modern Worshipnya, kalian tinggal kepoin aja Instagram di deskripsi yang gue taruh. Itu lengkap banget, kalian bisa pilih jokinya sesuai keinginan kalian. Jadi tinggal pilih aja yang sesuai dengan kebutuhan kalian lah ya. Cuman kalau masih ada pertanyaan kalian langsung DM aja. Terus kalau pengen joki ya tinggal DM aja juga, gampang. Dan tenang aja, itu aman dan terpercaya, bebas dari program ilegal atau semacamnya. Karena itu yang pegang gue sendiri, yang ngelola gue sendiri. Jadi gak aman lah ya, harusnya sih aman. Dan kita lanjut ke topik pembahasan pertama mengenai si hero ya guys ya. Hero ini apa sih? Terus gimana cara dapetin titel hero sih? Ini di sini masih banyak yang bingung ya. Oke guys, di sini gue bakalan jawab ini hero dan sekalian bahas lah ya. Hero ini semacam titel atau gelar ya guys ya. Dan gunanya hero ini buat apa? Ini gunanya untuk mendapatkan senjata-senjata yang memang di lock gitu ya. Dan biasanya senjata ini tuh di atas level 20 kayak Zircon, terus MRG itu kan di lock-lock semua ya. Meskipun kita udah nyampe level 20, tapi kalau nggak punya titel hero itu kita nggak bisa beli itu ya guys ya. Dan juga untuk dapetin nuclear tomahawk itu ya guys ya, yang di sini. Nah ini tomahawk hulu ledak nuklir sama P800 Onyx ya. Ini kita harus dapetinnya harus punya titel dulu atau punya hero dulu, gelar hero dulu, baru kita bisa beli senjata-senjata itu. Makanya hero ini memang menurut gue sih apa ya, jadi punya apa ya, punya kelebihan lah ya, kita bisa dapetin senjata-senjata yang memang nggak bisa dipunyai sama player lain yang non hero ya guys ya. Dan gimana sih cara dapetin titelnya? Cara dapetinnya tuh kita ada dua cara. Yang pertama kita bisa ikut di turnamen damage, atau yang kedua di turnamen kill. Kita tinggal pilih aja dari kedua turnamen itu mau jalur yang mana. Jadi sesuaikan aja dengan kalian dan keinginan kalian mau jalur yang mana. Yang penting kalian bisa mempertahankan di posisi nomor 1 ya guys ya. Dan kalau kita lihat sekarang di damage turnamen ini nomor 1-nya China ya guys ya. Ini gak tahu gimana cara bacanya. Terus kalau di kill sekarang tuh nomor 1 Yuto ya guys ya. Ini killnya dia udah 579. Kita harus bisa mempertahani nomor 1 di sini selama 24 jam. Nanti setelah reset baru kita bisa dapetin titelnya itu secara otomatis ya guys ya. Jadi kalian nggak usah nggak usah takut. Yang penting kalian harus bisa mempertahani nomor 1 dengan main aman lah ya. Jangan sampai ketahuan nge-cheat ataupun mainin bug. Karena kalau ketahuan percuma guys, nanti akan di-reset lagi sama si Sergey gitu ya. Itu ya guys ya. Terus mulainya tuh kapan sih kalau turnamen kayak gini? Mulainya itu jam 7 ya guys ya, jam 7 pagi. Sebenarnya enggak jam 7 pas sih, kalau enggak salah jam 7 lewat 5 menit itu udah mulai turnamennya, sampai jam 7 lagi selama 24 jam ya guys ya. Nah, selama 24 jam itu kita harus mempertahankan di posisi nomor 1 ya guys ya. Entah gimana caranya, kalian harus nolep, benar-benar nolep seharian. Itu baru bisa kayaknya ya di nomor 1. Karena kalau kalian skip aja 1 jam itu udah yakin banget pasti kesalip guys. Jangan 1 jam, kayaknya setengah jam aja udah kesalip sih biasanya. Karena memang perputarannya tuh cepet banget. Dan saingannya juga banyak karena ini kan global ya, bukan region Asia, benuanya tuh bukan region benua lah ya. Gak dipisah-pisah, jadi bener digabung secara global. Jadi ya persaingannya cukup berat gitu ya. Dan saran gua buat kalian yang pengen nge-push hero sih, kalian harus punya partner ya yang gantian main akun kalian. Karena apa ya, kalau kalian mainin sendiri tuh bakalan sulit. Dan gua gak rekomen banget buat kalian yang nge-push hero sendirian, itu bakal bikin kalian lemes atau tipes mungkin parahnya ya. Karena kalau main 24 jam secara non-stop itu paling bantar-bantar masuk IGD lah ya guys ya. Kalau gak oke-oke banget. Makanya saran gue kalau kalian pengen nge-push hero, kalian harus punya partner atau teman, atau paling aman jokiin aja sih guys ya. Karena ya itu demi kesehatan ya. Percuma kalian bisa dapetin titel hero tapi setelah itu kalian masuk IGD, ya buat apa cok?
biaya rumah sakit lebih mahal. Hero ya cuma titel doang ibaratnya ya. Tetap guys, kesehatan nomor satu ya. Hero mah gampang kan. Mas tukang joki masih banyak bisa kita bayar untuk jokin akun kita ya. Dan kalau kalian lihat di turnamen kill dulu, gue pernah kemarin ya, kemarin gue ikutan turnamen kill, cuman kita lihat di sini postingan kemarin nih, ini di situ gue cuman nyentuh di nomor 2 ya guys. Itu susah banget gue balap apa ya, di situ memang susah banget sih. Roti Anget ini memang ngeselin ya guys ya. Dia gak cuma top 1 di kill, tapi top 1 juga di damage, dan damage-nya pun gak ngotak juga ya. Dia menghasilkan damage-nya tuh sekitar 460 juta damage kalau kita lihat di ini League of Legends kemarin nih. Di sini nanti gue taruh lah, jadi gue taruh si screenshot-nya lah ya. Itu gue bingung sih itu gimana caranya dia bisa nyentuh damage segitu ya, dan itu di luar nalar sih guys ya. Karena gue nanya juga, sempet nanya ke si Milan yang punya akun ini. Nah, yang punya akun Islamic Republic of Iran namanya tuh Milan guys ya. Gue nanya ke dia, mungkin gak sih kita bisa dapetin damage sekitar 400 juta lebih dalam satu hari? Jawabannya gak mungkin coy, itu gak mungkin, dan itu benar-benar impossible banget, di luar nalar banget ya, di luar logika kata dia ya. Karena dia aja selama main tuh belum nyentuh sampai 400 juta, paling bantar 300, bahkan dia sendiri katanya belum pernah. Rekor dia tuh paling tinggi 270 juta kalau gak salah ya. Artinya hampir 300 jutaan lah ya, gak nyampe sampai 400 juta gitu ya. Dan itu benar-benar di luar nalar juga gitu ya. Apa namanya, sampai 400 juta lebih damage, dan gue gak ngerti lagi situ cara mainnya gimana, dan developer pun gak ngasih penjelasan yang cukup detail mengenai si akun itu, si Roti Anget itu bisa nyentuh damage segitu, gimana cara mainnya. Bener-bener bikin gue bingung cok, sumpah. Dan ngeselinnya, yang bikin ngeselinnya lagi tuh dia serakah turnamen cok, dia nomor 1 di damage sama turnamen top 1 juga di kill, dan jadi gue gagal hero gara-gara itu cok, kesel banget sumpah loh. Dan benar-benar bikin gua sengak juga sih cuy, bikin gua kesel gitu gagal hero gara-gara dia ya. Harusnya bagi-bagi lah ya, kalau udah di damage ya udahlah, damage killnya kasih ke orang lain gitu ya guys ya. Dia benar-benar maruk banget sampai kill sama damage direbut sama dia dua-duanya ya. Nah jadi clear ya untuk hero cara dapetinnya seperti itu ya guys ya. Untuk hero dapetinya di kill ataupun di damage, kalian tinggal pilih aja, yang penting nomor 1 ya guys ya. Terus kita lanjut ke legendary ya guys ya. Legendary, akun gue sebenarnya belum hero juga, belum legendary juga, karena kemarin gagal hero ya. Cuman gue tau lah caranya, bagaimana cara untuk legendary ya guys ya. Nah, dan untuk dapetin legendary atau title legendary itu, kita harus bisa nomor 1 di turnamen hero ya guys ya. Di sini, di turnamen ini kalian harus bisa nomor 1. Terus gimana sih cara mengakumulasikan kemenangannya itu? Kalian harus bisa menang di turnamen atau di turnamen kill ataupun di damage turnamen berkali-kali ya guys ya. Intinya nggak cukup sekali. Jadi kalau kita lihat di sini, nomor 1 ini nomor Cina ya guys ya. Nomor 1 ini orang Cina sih guys. Dia turnamen dimenangkannya itu 4 kali, berarti dia udah menang selama 4 kali di turnamen damage ataupun di turnamen kill. Artinya dia udah menangin 4 kali di turnamen kedua itu ya guys ya. Entah dia menang 4 kali di kill, entah 4 menang kali di damage, gue juga gak tahu. Yang pasti dia udah menangin 4 kali turnamen ya guys. Dan itu kayaknya susah banget sih, karena kita menangin 1 kali aja buat dapet title hero itu udah susah banget, apalagi 4 kali. Kayaknya ini orang nolek banget sih ya guys ya. Dan untuk hero itu udah clear ya guys ya. Dan itu, oh ya, untuk waktunya itu legendary itu sekitar 1 bulan. Jadi dalam 1 tahun cuma ngeluarin 12 player legend ya guys ya. Jadi 1 bulan cuma 1 akun yang bisa dapetin title legend. Itu ya guys ya, ribet banget ya, cuma 1 cok, sayang banget, dikit banget coy. Oke ya, clear ya untuk legendary. Dan oh ya, untuk legendary itu keuntungannya apa? Ini keuntungan dari legendary, kita bisa beli kapal USS Nemesis sama apa namanya, satu lagi RF Attack Beast ya guys, yang pernah gua cobain itu ya. Itu sih kegunaan legendary itu, buat dapetin 2 kapal itu ya guys ya, yang sebenarnya kurang kepake juga. Dan untuk legendary udah clear ya guys ya. Jadi sekarang kita lanjut ke platinum. Platinum ini apa sih, gunanya buat apa? Masih ada yang nanya kemarin. Platinum ini gunanya untuk beli kapal USS Nemesis ya guys ya, sama RF Attack Beast nih. USS Nemesis gunanya untuk beli kapal ini ya guys ya. Gunanya itu untuk beli kapal legendary ini, dan ini harganya sekitar 500 platinum.
Kalau gue tanya kemarin sih yang punya Excalibur ya, yang Nova Excalibur itu gue sempat tanya ke dia kalau damage-nya sampainya sekitar 500-an ya, 500 platinum damage-nya. Itu aja sih sama RF Attack Beast. Ini sama untuk beli kapal ini. Platinum itu ya. Ini tuh harganya sekitar 350 platinum, jadi ya sekitar segituan lah ya. Kalau nggak salah gue sempat tanya ke si yang kasih yang punya akun Nova Excalibur itu. Jadi artinya platinum ini gunanya untuk beli kapal juga, cuman kapalnya kapal legendary ya guys ya. Dan itu dapat, dan untuk dapetin platinum kita harus bisa di top 3 ya, top 3 hero turnamen, itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau nomor 1 dapatnya 2,5, nomor 2 500, nomor 1 1000. Dan biasanya orang yang udah dapetin titel legend pasti udah dapetin 2 kapal itu, karena kita dapetin 1000 platinum dan itu udah cukup untuk beli Nemesis dan juga RF Attack Beast ya guys ya. Oke, jadi udah clear ya untuk platinum, udah terjawab sudah semuanya. Terus lanjut apa lagi nih? Oh ini, cara ikut turnamen. Cara ikut turnamen itu gampang guys, kalian tinggal main mode online aja, nanti dari kill kalian damage kalian itu akan terakumulasi, terkumpul di leaderboard ya guys ya. Contohnya seperti ini, gua dari pagi sampai sekarang udah terkumpul damage sekitar 23 juta main dari pagi sampai, ya dari pagi lah ya sampai siang itu baru kekumpul 23 juta. Nah kalian harus sesering mungkin main untuk bisa dapetin nomor 1 di turnamen kerusakan ya guys ya. Dan untuk turnamen killnya di sini gua terakumulasi baru 57 kill ya. Jadi untuk kalian yang main atau main turnamen, kalian tinggal main mode online aja, nanti secara otomatis hasil dari damage kalian, hasil dari kill kalian akan terakumulasi di leaderboard ya guys ya. Jadi kalian bisa tentuin mau yang kill mau yang damage. Jadi kalau mau kill kalian fokusin nyampah terus ya, jangan sampai kalian dicuri orang, sebisa mungkin kalian nyampah kill ya guys. Tapi kalau di damage kalian sebisa mungkin ngasih damage yang gede sekali main gitu ya. Oke, udah cukup jelas ya untuk ikutan turnamen, tinggal main mode online aja itu udah otomatis ikut turnamen ya guys ya. Terus apa lagi nih? Oh iya, ini mengenai dolar, gimana sih caranya biar punya dolar apa dolar banyak bisa nyampe ratusan juta ini dan punya gold yang banyak tanpa top up ya. Di sini gold gue 13.000 ya. Tadi sih gue 13.000 cuman tadi gue pakai 2400 goldnya buat beli premium akun ya. Enggak apa-apa lah. Ya. Di sini sih cara dari gue ya. Cara dari gue kalau kalian pengen grinding dolar, gold, gue saranin kalian pakai kapal Yamato kalau udah pakai Yamato ya guys. Kenapa? Karena kalau kalian pakai kapal Yamato itu akan mudah banget bisa dapetin damage yang gede, terus apa namanya, kalau ketemu cheat kebal itu bakal menjadi keuntungan kalian, terus sering terjadinya ngebug kill. Ini pasti yang sering nonton live stream gue apa ya, pasti tahu lah ya, karena kalau gue pakai Yamato pastinya sering terjadi banget gitu guys. Gue ngekill 6, 7, 8 kayak gini nih, nanti gue taruh nih gitu, gini, kayak gitu ya. Itu kan sekali main lumayan ya, bisa dapetin 10 gol sekali main. Kalau 10 kali udah 100 berarti ya. Jadi apa namanya, jadinya cepat gitu untuk ngumpulin gol sama dolarnya guys ya. Makanya guys yang di video kemarin itu mengenai premium ship atau battle ship, gue saranin untuk beli Yamato dulu itu ya, karena itu, karena buat farmingnya atau grindingnya tuh gampang banget, cepat banget buat ngumpulin dolar golnya gitu ya. Apalagi Yamato ini juga keras banget gitu ya. Jadi ya mantap lah ya. Dan mungkin itu aja sih dari gua mengenai si hero legendary platinum, terus cari ikut turnamen sama gold banyak tanpa top. Itu aja sih. Karena gini ya guys, gua sih sharing aja sih ini. Gua tuh sehari tuh kemarin bisa nyentuh sekitar 40 jutaan sih untuk kumpulin dolar ya pakai Yamato ya. Itu gua nolak seharian dari jam 7 pagi sampai jam 6 apa jam 5 sore ya. Hampir 12 jam lah ya itu main gue seharian, dan itu udah kekumpul sekitar 45 jutaan gitu. Dan itu emang harus giat banget sih, harus niat banget untuk ngumpulin dolar, jangan setengah-setengah guys, biar cepet terkumpul ya guys. Makanya sekarang dolar gue udah nyentuh 200 juta gitu ya. Dan gue gak tahu ini buat apa, karena kalau buat beli kapal pun ini udah cukup sih, buat beli kapal semua yang ada di shop yang pakai dolar udah cukup kayaknya ya. Mungkin nanti lah buat beli, mungkin beli Zircon dan kawan-kawannya, sama nggak upgrade kapal-kapal yang lain gitu ya. Dan mungkin itu aja sih guys dari gua mengenai si hero legend terus platinum dan cari ikut turnamen dan bagaimana cara farming ya, gitu aja sih, nggak ada yang susah sebenarnya kalau kalian udah ada niat dan siap bermain dengan segenap jiwa ya guys ya. Oke guys, thank you semuanya yang masih ada pertanyaan mengenai pembahasan gue tadi, kalian tulis aja di kolom komentar, nanti gue coba usahain untuk jawab ya guys ya. Dan thank you banget buat semua yang udah like, comment, share, dan subscribe.
See you until next time, dan thank you semuanya guys. See you until next time.